Wasani arfa'ul mahabbah min qulubil khalqi. Yang aku cabut adalah sifat kasih sayang daripada hati makhluk, cabut. Yang ketiga, wasalis arfa'ul syufaqah min qulubil aqarib. Aku akan cabut sifat saling bersilaturahim antara sanak saudara. Maaf tuan-tuan, hari ini kita tengok masyarakat kita lebih sibuk dengan kawan-kawan berbanding dengan keluarga dan saudara mara. Dia menganggap bahawa dia jaga alumni punya group, dia buat reunion, WhatsApp group, teman sekampung, geng memancing, geng motor besar, itu silaturahim bagi dia. No. Silaturahim ini menjaga hubungan dengan orang yang ada hubungan rahim dengan kita. Kita punya reunion, kita punya reunion alumni, itu bukan rahim kita. Rahim ni orang yang ada hubungan rahim yang dilahirkan daripada rahim yang sama. Mana dalam contoh yang paling dekat dengan kita, kita anak, cucu, cicit, piut, piat, cicut, miat, miut, oneng. Nah, itu yang kita punya line ke bawah. Kalau kita punya line ke atas, daripada kita, bapak kita ataupun mak kita, adik-beradik bapak kita, adik-beradik mak kita, datuk, nenek, moyang, buyut, cakawari, cilawagi, sampailah second, third, fourth and fifth moyang kepada cilawagi. Itu semua line kita. Berapa banyak kita tengok sekeliling kita, orang yang sibuk jaga alumni kengkawan, saudara mara dia tak buat tak. Dia sibuk jaga dia punya kawan-kawan, rumah mak jarang balik. Adik-beradik tak tegur siapa. Mak saudara tak pernah ziarah. WhatsApp group adik-beradik saudara mara asyik left je kerjanya. Kalau grup kengkawan tak pernah pula dia leftnya. Menjaga silaturahim ustaz, ini lain tahun lah kita bahaskan. Apa beza hubungan persaudaraan Islam dengan hubungan orang yang ada rahim dengan kita. Kalau bincang hukum, mak saudara dengan mak mentua, mana paling penting kita jaga hubungan? Mak saudara. Apa sebab? Mak saudara tu adik-beradik mak kita ataupun adik-beradik ayah kita. Anak saudara berapa ramai tak jumpa mak saudara, salam pun tak ada pun. Mak mentua bukan suruh buang mak mentua, tidak. Mak mentua punya tahrab tak boleh lawan mak saudara. Mak mentua sebabnya mak mentua ni boleh diganti. Boleh tuan-tuan kahwin lain dapat mak mentua baru. Mak saudara itulah seorang dunia akhirat. Lain tahulah kita bincangkan benda ini yang mustahak. Jagalah hubungan saudara mara, aqarib, kaum kerabat kita. Hatta Nabi mengajarkan kalau buat baik sekalipun kena buat baik dengan saudara mara dulu. Mungkin orang kata, oh itu kroni ustaz, obi orang lain kita tak tolong. Dah orang lain tu pun ada saudara dia, biarlah saudara dia tolong. Saudara dia tolong lah. Kecuali orang tu beranak daripada buluh betung, itu confirm dia tak ada saudara. Tapi selama dia manusia, dia pun ada saudara. Mana pergi saudara mara dia? Sebab itu hubungan rahim sangat mustahak. Kata ulama, rahimul mar'ati ay baitil manbatu waladaha wa wa'a'uhu wa minhu. Yang dikatakan silaturahim adalah rahim kepada wanita, tempat di mana janin itu berkembang dan dilindungi. Jadi memang saudara betul lah.